yang baru itu. Pak, Bian ini kan seorang tentara, ya. Tentara aktif. Ya. Bagaimana membagi waktu dinas dengan waktu untuk apa namanya bertani ini, Pak? Sebetulnya bukan membagi waktu, cuman memanfaatkan waktu luang. Jadi di mana ada waktu luang, saya berangkat ke perkebunan. Dari saat-saat sore hari atau mungkin pagi hari. Sudah berapa tahun, Pak, memulai usaha ini? Mulai tahun 2015. Saya yang sebenarnya tadinya bukan di sini, tapi di hadapan masa sana pinjam lahan sama orang. Habis itu alhamdulillah ada rezeki, habis itu beli sendiri di sini. Kalau di sini ini punya sendirilah. Ya. Berapa hektar, Pak, lahannya ini? Enggak sampai 1 hektar, cuma 32 borong kalau kurang lebihnya. Kenapa tertarik dengan pertanian, Pak? Enggak mau ke misalkan buka toko atau apa? Mungkin di samping hobi, mungkin bisa juga alhamdulillah bisa menambah belanja-belanja rumah tangga. Semenjak ada corona ini, Pak, kira-kira terpengaruh enggak ini apa namanya? Mempengaruhi harga pasar kah atau penjualan kah atau seperti apa, Pak? Sedikit banyaknya ada pengaruhnya, Mas. Cuman ya itu tadi terkadang kayak apa biasanya tuh. Tapi bisa aja lah ininya. Ini bibitnya ini diambil dari mana, Pak? Dari toko-toko pertanian itu biasanya saya ngambil dari Brabai sana. Oh, dari Brabai lah. Lalu untuk pupuk apa segala macam itu, pupuknya dibeli juga atau dibuat sendiri? Ada yang sebagian membuat sendiri, ada sebagian yang beli. Yang membuat sendiri biasanya pupuk organik. Oh, pupuk organik. Ya, kalau pupuk kandang biasanya ngambil dari kandang-kandang ayam atau kandang kambing. Sejauh ini apa namanya? Pernah mengalami kegagalan lah, Pak, dalam pertanian ini, Pak? Ya, pernah, Mas. Cuman ya itu tadi tuh. Paling enggak bisa mengembalikan apa yang kita keluarkan itu, kegagalannya. Kembali aja lah. Ya, kembali. Oh, kembali aja lah. Oke, ada harapan Bian, Pak? Harapan ke depan semoga tetap lancar dan semangat.